Malam ini kita berdua, guys. Dengan Mbah Huri. Luar biasa. Gimana ini, Mbah Huri? Alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukur dikasih nikmat sehat, masih bisa ziarah, ya. Walaupun cengat-cengat. Allahumma ubat ubat bisa nyandang bisa ngliwet. Allahumma ubat ubat muka muka pinaringan selamat. Allahumma kitra kitri suke pepe suke meri. Allahumma kitra kitri suke sapi suke pari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Kepada sahabat-sahabat subscriber semuanya dimanapun kalian berada, alhamdulillahirabbil alamin. Di waktu ini kita bisa bertemu lagi di channel kami Gus Blangkon. Semoga panjenengan diberi limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, diberi rezeki yang melimpah, diberi istri yang solihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan bagi panjenengan semuanya masih bisa beraktivitas secara sehat walafiat. Oke, sahabat, di kesempatan ini saya sudah shot ya tentang makam Simbah Kiai Dalhar Watu Congol, dan di situ ada Raden Santri, ada Gus Jogorso dan lain sebagainya. Sebelumnya kita selawatan dulu seperti biasanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa syafi'li dhalimin bil dhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa syafi'li dhalimin bil dhalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oke, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk bagi kalangan ulama, kiai, ustadz yang berada di Magelang khususnya, Simbah Kiai Dalhar Watu Congol itu sudah tidak asing lagi di telinga. Maksudnya di Sekedu juga, di Jawa Tengah juga. Di mana sarianin Simbah Kiai Dalhar Watu Congol di sana emang sangat diuri-uri ya, diuri-uri oleh santri juga. Dan juga di pesantren Watu Congol tersebut. Siapa sih Simbah Kiai Dalhar Watu Congol hingga sangat disegani di kalangan ulama-ulama Magelang khususnya? Ini diawali dengan kisah para kiai dalam jaringan perang Jawa. Munculnya nama Kiai Hasan Tuko serta putra Syekh Abdur Rauf yang menjadi panglima perang pada masa itu.
Pejuang Kiai Hasan Tukoh dan Syekh Abdul Rauf diteruskan oleh cucunya, yaitu Simbah Kiai Dalhar bin Abdul Rahman, yang berjuang dalam mengawal santri berjuang pada masa kemerdekaan. Jadi luar biasa sekali, beliau juga ternyata pejuang untuk bangsa Indonesia. Sebelumnya dia juga yang menemukan saran Simbah Kiai Nur Muhammad Kadiwongso di Mekah waktu beliau menuntut ilmu di Mekah. Luar biasa sekali. Simbah Kiai Dalhar lahir di kawasan pesantren Darussalam Watu Congol Muntilan Magelang. Beliau lahir pada 10 Sawal 1286 Hijriah atau sekitar 12 Januari 1870. Nama kecilnya Simbah Kiai Dalhar adalah Nahwawi, nama pemberian orang tuanya. Jadi biasa untuk kalangan-kalangan para kiai atau para orang-orang terdahulu itu beberapa ada nama kecil dan nama besar. Nama kecil misalkan ada Karto, terus nama besarnya diganti Ahmad siapa. Itu sudah biasa sekali di kalangan orang-orang Jawa-Jawa terdahulu di masa Islam sudah masuk. Nasab Kiai Dalhar tersambung pada Trah Raja Mataram Amangkurat III. Ayah Kiai Dalhar bernama Abdurrahman bin Abdurrahman bin Hasan Tukoh. Pada waktu perjuangan Perang Jawa, Kiai Abdurrahman membantu Pangeran Diponegoro berjuang di tanah Jawa. Jadi beliau termasuk berjuang bersama Kanjeng Pangeran Diponegoro memperjuangkan bangsa Nusantara. Oke. Jadi Simbah Kiai Abdul Rauf dikenal sebagai salah satu panglima perang Diponegoro, membantu laskar pada Perang Jawa dari silsilah Kiai Hasan Tukoh tersambung kepada Raja Amangkurat III yang memerintah sekitar 1703 sampai 1705. Kalau dikaitkan dengan yang kemarin saya sampaikan di Purworejo, Mas Sambagelen, yang saya menceritakan Pangeran Diponegoro itu sambung. Atau nama lain dari Amangkurat III itu adalah Amangkurat Emas. Kiai Hasan Tukoh memiliki nama ningrat, yakni Raden Bagus Kemuning. Pada waktu itu Kiai Hasan Tukoh tidak senang berada di kawasan keraton serta memilih untuk memperdalam ilmu agama. Jadi orang-orang zaman dulu yang raden-raden itu biasa untuk menuntut ilmu dan menjadi kiai, walaupun juga berjuang. Kiai Hasan Tukoh kemudian memilih menyepi di kawasan Godean, Yogyakarta. Jadi di sini ada nama Tukoh itu dari kata-kata tetukoh atau mengawali, ya sahabat, mengawali. Pada waktu Perang Jawa 1825-1830 meletus, Pangeran Diponegoro dibantu oleh barisan kiai yang berjuang untuk melawan Belanda. Insyaallah. Di antaranya tercatat nama Kiai Mojo atau Kiai Hasan Besari. Nah, Kiai Hasan Besari ini yang menurunkan Gus Miftah barang itu dari Kiai Hasan Besari. Memang Kiai Hasan Besari itu menurunkan orang-orang hebat. Insyaallah. Ada lagi Kiai Nur Melangi. Jadi Simbah Kiai Nur Melangi itu Simbah Kiai Nur Iman, dan beliau juga menurunkan para ulama-ulama di Purworejo, Magelang, sekitarnya. Yang ada di Purworejo ada katanya Mbah Rofi'i dan lain sebagainya. Jadi ya sahabat, pada kisaran awal abad 19, kawasan Magelang menjadi jalur penting dalam ekonomi dan politik karena menjadi titik pertemuan dari kawasan Yogyakarta menuju Temanggung dan Semarang di daerah pesisiran. Lalu Kiai Abdul Rauf menjadi panglima untuk menjaga wilayah Magelang serta memberi pengaruh penting
bagi penganut-penganut Njeng Pangeran Diponegoro. Demi menjaga kawasan Magelang dan mendukung pergerakan Njeng Pangeran Diponegoro, Kyai Abdurrauf bertempat di kawasan Muntilan, yakni di Dukuh Tempur Desa Gunung Pring Muntilan. Di kawasan ini, Kyai Abdurrauf mendirikan pesantren untuk mengajar ilmu kepada pengikut dan warga sekitar. Jadi Kyai Abdurrauf ini yang pertama kali mendirikan pondok pesantren di Watu Congol. Jadi makanya Simbah Kyai Dalhar ini putra dari Simbah Kyai Abdurrauf, itu sarannya memang di sekitaran pondok Watu Congol tersebut. Kyai Dalhar mewarisi semangat dakwah dan perjuangan dari ayah dan kakeknya. Sejak kecil beliau haus akan ilmu agama dengan mengaji dan belajar di pesantren. Pada umur 13 tahun, Simbah Dalhar mulai belajar mondok. Ia mengaji kepada Mbah Kyai Mat Usul di kawasan Bawang Adirjo, Salaman, Magelang. Di pesantren ini, Kyai Dalhar belajar ilmu tauhid selama 2 tahun. Insyaallah. Setelah itu, Mbah Dalhar kecil melanjutkan mengaji di kawasan Kebumen. Dititipkan di pesantren Sumolangu Kebumen. Ini juga pondok yang luar biasa. Di bawah asuhan Syekh Sayyid Ibrahim bin Muhammad Al-Jailani Al-Hasani, atau dikenal sebagai Syekh Abdul Kahfi As-Sani. Ketika mengaji pesantren Sumolangu, Kyai Dalhar mengabdi di dalam sang Syekh. Jadi untuk menjadi kiai-kiai yang besar, untuk menjadi ulama-ulama yang besar, memang kadang orang-orang ini mengabdi di yainya, di dalam dan lain sebagainya, makanya sampai sekarang. Ada cerita menarik sebelum saya teruskan, sahabat. Jadi di pondok pesantren ini dulu ada seseorang dari Jawa Timur ini mengaji di pondok Mbah Kyai Dalhar Watu Congol. Lah suatu ketika Simbah Dalhar ini ada tamu yang sandalnya juga sama. Santri satu ini itu suka sekali membalikkan sandal untuk dipapake biar mudah memakainya Mbah Dalhar ini. Tapi suatu ketika kok di dalam ruangan ini Mbah Dalhar ada dua orang, ada dua sandal yang sama, warnanya juga sama, ukurannya juga sama. Akhirnya santri ini duduk di tepi pintu menunggu ini sandal siapa. Sudah lama tidak keluar, akhirnya kedua sandal yang sama ini, karena beliau tidak tahu sandal siapa yang satunya, akhirnya dibaliklah semua sandal tersebut. Tapi sahabat, anehnya ternyata sandal tersebut yang satu itu milik dari Nabi Khidir yang sedang ngaji dengan Simbah Dalhar. Entah itu Mbah Dalhar menuntut ilmu dengan Nabi Khidir, wallahu a'lam. Dan itu pada waktu itu Simbah Dalhar matur, "Ngopo le, kasarane ini Mbah Malik sandal. Kowe ngerti rak sandal sing siji iki lek sapa?" Ternyata ini Nabi Khidir, dan santri tersebut luar biasa mendapatkan berkah yang luar biasa, sehingga beliau juga menjadi guru besar di Jawa Timur yang terkenal dengan nama Gusmi. Nah, sampai sekarang di Watu Congol, di santri-santri beliau itu sampai sekarang itu santri-santri sering sekali membalikkan sandal. Itu itba dari Gusmi. Siapa tahu yang sowan ke Watu Congol ada Nabi Khidir alaihissalam. So, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali cerita-cerita semua tentang Simbah Kyai Dalhar Watu Congol, di mana beliau memang termasuk wali-waliullah yang meneruskan perjuangan Simbah Kyai Abdurrauf. Dari Raden, yang nama lainnya itu Raden Santri. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sarean Gunung Pring, ya, namanya Gunung Pring, itu terdapat satu makam yang unik.
bernama Gus Jogo Rekso. Gus Jogo Rekso ini beliau adik dari Simbah Mat Watu Congor atau Simbah Abdul Haq Watu Congor. Beliau adalah sosok yang luar biasa, wali yang luar biasa. Beliau tidak menikah. Dan suatu ketika ada yang sowan beliau, karena yang sowan ini memakai pesugihan. Dan Gus Jogo Rekso tahu. Dan akhirnya apa, sahabat? Gus Jogo Rekso waktu itu lagi ngerokok, rokoknya itu diculekkan di matanya. Culekkan di matanya sampai orang ini buta. Ini setan. Gitu. Insya Allah. Dan orang itu pulang dalam keadaan buta ya, sahabat, sakit buta. Dan tobat. Setelah tobat, otomatis mata itu bisa melihat lagi. Dan dari kalangan-kalangan masyarakat Watu Congol, Gus Jogo Rekso ini adalah yang ikut menjaga Watu Congol juga. Masya Allah. Dan memang apa, darah kewalian itu di Watu Congol itu sangat luar biasa. Makanya ngalah barokah di sana, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, mendoakan para aulia-aulia, menziarahi para aulia-aulia yang sangat luar biasa di sana. Oke, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit tentang Simbah Kiai Dalhar Watu Congol. Yang di mana beliau dulu pernah ngaji di Mekah sehingga ketemu dengan Simbah Kiai Nur Muhammad Kadiwongso, dan beliau pulang juga ternyata menemukan sarean Simbah Kiai Nur Muhammad Kadiwongso. Dan banyak lagi cerita tentang di mana Simbah Dalhar dulu pernah juga merasakan makanan-makanan dari surga. Ternyata orang meninggal itu, para aulia itu kalau dikirim doa benar-benar sampai di sana. Untuk wawasan cerita berikutnya. Oke, sahabat, saya cukupi cerita Simbah Kiai Dalhar dan makam luar biasa di Watu Congol. Banyak kata salah, mohon maaf. Semoga menambah wawasan kita, menambah keinginan kita untuk menguak sejarah-sejarah di sekitar-sekitar kita. Baik, sahabat, jangan lupa like, share, dan komen ya, sahabat, untuk mendukung channel kami. Saya cukupi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.